Kita dapat menjalinkan hubungan kepada masyarakat yang memerlukan apa nama sumbangan-sumbangan ini, kotak-kotak makanan ini. Kemudian mereka berterima kasih kepada kerajaan Negeri Kedah Darul Aman ini dalam pemberian kotak barakah, kerana ada pertamanya ada wakil rakyat yang turun berjumpa dengan mereka. Yang keduanya, wakil rakyat mengambil tahu tentang nasib mereka di kawasan-kawasan luar bandar ataupun mereka-mereka yang terlantar, sakit dan sebagainya. Jadi dengan adanya program penghantaran kotak barakah ini, ianya dapat menjalinkan hubungan dan juga tugas wakil rakyat dapat memberi perkhidmatan kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam penerimaan kotak-kotak barakah ini. Saya dengan rasa berbesar hatilah dengan sumbangan daripada Datuk Aminuddin Umar pada hari ini untuk meringankan beban kepada keluarga. Walaupun benda tu tidak tak seberapa, tapi bagi orang yang menerima itu bernilai. Kita contohnya kadang-kadang tu kita bagi gula dua bungkus pun, bagi dia bernilai, dia menghargai apa yang orang bagi. Bagi orang yang kita kata contoh orang yang berpendapatan tinggi, bagi dia tidak seberapa. Tapi bagi penduduk luar bandar yang sememangnya masih lagi mengharapkan sumbangan-sumbangan daripada kerajaan, dan bagi saya ia patut diteruskan untuk membantu golongan-golongan yang berpendapatan rendah. Thank you.